Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali bisa bertemu dengan Anda dalam praktikum Botani. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang morfologi daun. Seperti yang Anda ketahui, bahwa daun merupakan bagian penting pada tanaman yang mendukung proses fotosintesis. Daun memiliki variasi bentuk, warna, serta ukuran. Pada praktikum kali ini, kita akan mempelajari morfologi daun. Tujuan dari praktikum morfologi daun adalah mempelajari variasi bentuk, warna, tata letak, serta modifikasi pada daun. Adapun bahan yang digunakan ialah daun cochlea sebagai sampel daun tunggal dan daun anisogenesis sebagai sampel daun majemuk. Adapun cara kerja ialah gambar daun dan beri keterangan bagian-bagiannya serta buat deskripsi daun tersebut. Demikian praktikum morfologi daun. Semoga bermanfaat bagi adik-adik. Silakan melaksanakan pembuatan laporan sesuai dengan arahan dari koasisten pada kelas masing-masing dan sesuai template yang telah ditentukan. Terima kasih. Selamat bertemu lagi dalam acara praktikum berikutnya. Salam sehat. Terima kasih.